nak menyambung pertanyaan Tuan Haji tadi. Ini sambung. Sambung. Syekh ada nak menyambung pertanyaan Tuan Haji tadi dengan open house. Jadi bolehkah kalau non-Muslim menjemput kita untuk ke open house untuk perayaan mereka lah? Dan apakah hukumnya kalau kita mengucapkan contohnya selamat tahun baru ke Stephen Kabadi ke kepada non-Muslim tersebut? Kira-kira pada tahun 80-an, Abang sudah hidup tak? Atau sudah ada pada tahun 80-an? 80 dah baru lahir. Okey lah, tak apa. Minta maaf. Anak pun tak pasti sebenarnya. Tapi dengan Buya Hamka memundurkan diri daripada jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, EPU, Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang dengan beliau tegas dan jelas dengan fakta yang beliau sampaikan, beliau mungkin yang pertama di kalangan ulama Indonesia, satu yang mengeluarkan fatwa haram, dan yang kedua yang mengundurkan diri daripada jabatan yang cukup menjurkan kepada sesiapapun sebagai seorang dai dan alim. Lebih rela mengundurkan diri daripada jabatan mufti atau juga daripada Ketua Majelis Ulama Indonesia daripada menghalalkan ucapan selamat malam Natal. Kenapa? Apa yang nak kita katakan selamat? Apakah dengan akidah tasnis Tuhan anak Tuhan bapa? Apakah dengan perkara-perkara masyarakat yang mereka lakukan begitu jam menunjukkan pada pukul 12 terus disambut dengan disco, dengan anak dan juga dengan perempuan? Apakah majlis-majlis yang seperti itu kita ucapkan selamat? Jadi kesensitifan dia daripada sudut itu. Nah, begitulah juga hanya dengan kita, seketika dengan kita mengucapkan selamat hari apa, hari keagamaan mereka, yang tentunya kalau menurut pandangan hukum kita itu adalah syirik, itu adalah kufur, itu satu perkara yang bercakap dengan agama. Tak boleh dengan kita ucapkan selamat. Tapi kalau seandainya mereka mengadakan acara berpas, misalnya karena perusahaannya, hari nikahnya, hari jadinya, atau juga memperingati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hari dia berhasil mendapatkan suatu ikan yang terbesar, atau juga pada saat dia keliling dunia dengan kapal selamnya atau dengan yang seumpamanya, oke, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyentuh bab keagamaan, terus kita ucapkan selamat sebagai tanda restu dan ridho. Ulama mengatakan ar-ridho bil kufri kufrun wa ridho bil maksiati maksiat. Restu dengan kekufuran itu kufur, dan restu dengan kemaksiatan itu adalah maksiat. Kalau hanya setakat makan saja tidak ada masalah, mana buktinya? Nabi kita tahu orang Yahudi tidak percaya dengan kenabian baginda Nabi. Nabi kita tahu orang-orang Yahudi tidak beriman dengan kenabian beliau sebagai Rasul. Jadi seketika dijumpai oleh wanita yang ini, Nabi kita datang dan Nabi kita makan. Hanya saja perempuan tadi itu perempuan jahat. Jadi dengan kambing yang dipakarnya, kambing yang disajikannya sudah dia racuni. Begitu Nabi kita nak makan, kuku kambing itu bercakap, tidak ya Rasulullah, aku beracun. Tapi yang secara pasti Nabi kita datang, maknanya memenuhi jamuan semua daripada mereka tidak ada larangan, asalkan kita tidak mengucapkan kata-kata selamat terhadap program-program yang mereka lakukan. Ya Bang, terakhir.